Saya kan, bapak ibu saya petani ya. Saya orang tua saya dua-duanya petani. Jadi makanya saya kalau kesini sih saya juga enak ketemu dengan ada mbok-mbok tadi, ada apa saudara kita itu saya seneng. Karena saya dulu ya, pak ya. Iya, saya dulu juga petani. Oke. Pak Bupati, satu kata untuk petani di sini, pak. Semangat. Semangat. Satu kata. Hasilnya seperti apa, pak? Itu dengan semangat akan seperti ini. Kan luar biasa tadi. Kita lihat kacang, bisa kemudian apa namanya ini, kelengkeng, kan luar biasa. Gadarin sinten? Pak Turanto. Pinten luasane iki? Bu. Saya sebenarnya spontan ya, bikin saya kesana kesini. Salah satunya ini adalah bagian saja. Nah, saya hari ini akan fokus untuk melihat saudara-saudara kita yang panen ya. Saya ingin memastikan panennya seperti apa nih di masa-masa yang seperti ini. Tadi udah ada beberapa yang saya cek, itu memang luar biasa panen kacang, panen jagung, dan harganya juga luar biasa nggih Bu San iki. Nggih. Ayo Mas, kacangnya Mas. Sudah. Coba dicabut, Pak. Dapat nyabut, Pak. Dapat lagi tani. Ya, Pak. Oke, tahun depan lebih dari ini. Di Gunung Kidul kan setiap bro, setahun ya, setiap tahun kita membagikan gini ya, bagian seperti ini. Tentu melihat juga potensi yang ada khususnya untuk tanah-tanahnya yang cocok di tanah. Langkung saya hasil ipun. Saya ngerasakan gak? Bibitnya nggih sama tempat kemarin. Enggak. Enggak. Tonton teh. Ini kan lengan apa? Jukristal. Foto Pak, boleh ya Pak ya? Oh, genjang mana yang tebal? Tebal banget. Kuning atau bu? Oh, genjang. Kendala tuh air ya Pak ya. Tapi kan sekarang Mas sudah ada pam toh, jadinya agak sudah teratasi gitu. Jenisnya Pak niki Pak New Crystal. Siap.